Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandru. Kita di Betran Update. Yeps, kita ngomongin Betran Peto Putra Onsu yang 3 hari lagi mengeluarkan single Deritaku versi Korea. 3 hari lagi, berarti guys hari ini tanggal 14, berarti tanggal 17 ya, 3 hari lagi dirilis lagu Betran Peto Putra Onsu Deritaku. Jika kita lihat foto ini guys, rambutnya Betran Peto Putra Onsu sudah kayak opa Korea, warna putih gitu ya. Keren banget. Penasaran ya seperti apa lagu Betran Peto Putra Onsu Deritaku versi Korea. Di foto ini di Instagram MOP ada caption yaitu, "Hey MOP lover, siapa yang udah kangen sama karya-karya Betran Peto Putra Onsu? Onyo kali ini hadir lagi nih dengan video klip terbarunya yang mengangkat lagu fenomenal dulu Deritaku, tapi kali ini versi Korea loh. Dijamin vibes Korea kena banget, apalagi dengan sosok Onyo yang mulai dewasa dan penghayatannya yang luar biasa. Bikin kalian akan makin jatuh cinta. Makanya jangan sampai ketinggalan informasinya dengan follow Instagram MOP Channel dan MOP Music MOP. Juga subscribe YouTube channelnya ya." Jika kita dengar, emang sih lagu Deritaku versi Indonesia bikin sedih gitu ya. Mungkin pengalaman kita sama dengan pengalaman Betran Peto Putra Onsu. Soalnya guys, lagu ini hampir sama dengan apa yang aku alami Deritaku. Lagu Deritaku Betran Peto Putra Onsu official music video di MOP channel viewsnya sudah mencapai 37 juta penonton 1 tahun lalu. Wow, kalau versi Koreanya saya yakin melebihi 30 juta dan trending 1. Semoga saja ya. Lagu ini Deritaku penyanyi Betran Peto Putra Onsu ciptaan Ferdi Peto. Secara Ferdi Peto adalah ayah dari Betran Peto Putra Onsu dan sutradara Ruben Onsu dan Jordi Onsu. Ini Betran Peto Putra Onsu versi Indonesia. Lagunya emang bikin sedih ya guys, apalagi di refnya. "Saat ini ku hirup kebebasan dari segala deritaku." Aduh, itu sedih banget. Oke, sampai di sini Betran Update. Sampai ketemu di Betran Update lainnya. Giri Mandru pamit. Kita tunggu ya single terbaru dari Betran Peto Putra Onsu Deritaku versi Korea yang rilis 3 hari lagi, berarti tanggal 16 atau tanggal 17 ya guys. Opa, opa, opa Betran Peto atau opa Onyo, yang cocok opa apa ya? Komen di kolom komentar. Horas, bye.